Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribuners. Saya Juta melaporkan keadaan Pasar Sentral Majene yang berada di lingkungan Pakola, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Inilah keadaan saat ini pada hari Jumat, Pasar Sentral Majene. Ini tampak depan Pasar Sentral Majene. Pas di depan Pasar Sentral Majene ada penjual sayur-sayur. Dan pasnya di depannya juga ada penjual sepeda anak-anak. Kita masuk di dalam Pasar Sentral Majene. Ini pintu masuknya ya, untuk bagian depan. Samping kanan Pasar Sentral Majene ada masjid. Ini ya samping kanan Pasar Sentral Majene. Dan samping kiri ada kantor atau tempat ukur. Pasar Sentral Majene ada dua tingkat. Ini sisi kiri ya, sisi kiri. Sisi kiri dari Pasar Sentral Majene kalau kita masuk. Ini sisi kirinya. Ada Pasar Sentral Majene. Ada dua tingkat yang berwarna putih biru. Assalamualaikum, Tak Be, permisi Bu, Pak. Ini namanya kantor apa, Pak? PTD Pasar. Berarti kita tugas di sini, Pak, Bu. Dari Tribun live langsung, Pak. Iya. Berarti di sini Pak ada jadwal piketnya atau bagaimana? Pagi, malam. Oh, beda, ada pagi, ada malam. Kalau malam kan ada jaga malam. Oh, iya. Kalau pagi di sini tidak ada macam piket. Kalau juga kita retribusi. Terima kasih Pak Bu. Oke. Okay. Nah, situasinya Pasar Sentral Majene. Di depan banyak rumput yang tumbuh bercampuran dengan sampah, dan di sini juga ada sampah. Ini. Kita masuk ke dalam ya. Ada tulis sebelah kiri kalau kita masuk dari pintu dari arah depan. Depan toilet itu ada sampah berserakan, menumpuk, tidak diangkat. Kita masuk di dalam pasar ya. Mati lampu. Ini situasi Pasar Sentral Majene yang ada di dalam. Ini dalam Pasar Sentral Majene. Hardian Sahadis, tidak ada permasalahannya Pasar Sentral Majene. Sebagai reporter kita live untuk melihat
memperlihatkan situasi keadaan pasien sentral remaja ini. Situasi saat ini dalam pasar sentral remaja ini dan keadaannya mati lampu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.